Halo sahabat YouTube, ini merupakan lanjutan video kita yang sebelumnya berada di tempat camping Solok Rajo. Nah, disarankan bagi sahabat YouTube untuk nonton part satunya terlebih dahulu ya, agar ceritanya bisa nyambung. Oh ya, sedikit informasi, semalam kita cuma ngambil penginapan atau camping hanya satu tenda ya sahabat YouTube. Itu dikenakan tarif Rp450.000 satu malamnya. Nah, untuk harga sendiri mungkin bisa berubah ya, tergantung suasana weekday ataupun weekend. Apalagi di hari liburan anak sekolah itu biasanya harganya sedikit berubah ya, seperti itu. Jadi ceritanya pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan mengarah ke Bukit Tinggi ya, sahabat YouTube. Sebelum melakukan perjalanan ke Bukit Tinggi, kita telah disediakan oleh pengolah Solok Rajo berupa sarapan ya sahabat YouTube yang telah disediakan untuk tamu yang menginap di Solok Rajo. Menunya sangat enak sekali untuk dicoba. Oh ya, sebelum kita berangkat, kita berhenti sebentar untuk melihat pengeringan biji kopi yang berada di kopi shop Solok Rajo ini. Ini merupakan proses pengeringan biji kopinya ya sahabat YouTube. Untuk aroma kopinya itu sangat wangi sekali ya sahabat YouTube. Apalagi semalam kita udah nyoba tuh kopi susunya, sangat rekomendasi sekali di Solok Rajo ini. Nah, di sini juga telah menyediakan beberapa kemasan kopi yang siap diseduh untuk kita bawa sebagai oleh-oleh ataupun cenderamata buat teman kerabat kita ya sahabat YouTube. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke Bukit Tinggi. Ikutin terus keseruan kita ya sahabat YouTube. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share serta aktifkan tanda loncengnya. Pukul 12.22 telah berada di mana Bal? Payakumbu, tepatnya di Kelok 9. Abang Ibal habis mandi dan segar. Nah, sebenarnya tadi kita udah tiba di Kota Bukit Tinggi ya sahabat YouTube. Tetapi sebelumnya kan kita memesan hotelnya via aplikasi tuh. Ternyata belum bisa check-in karena harus menunggu pukul 2 siang. Jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan terlebih dahulu mengarah ke Kelok 9 ini. Habis ini mungkin kita akan lanjut mengarah ke Lembah Harau. Jadi ikutin terus ya sahabat YouTube keseruan kita. Thank you.
Untuk footage Kelok 9 dan Lembah Harau tidak terlalu banyak kita ambil ya sahabat YouTube, dikarenakan kita terpesona dan terpukau melihat pemandangan di Kelok 9 ini. Pemandangannya itu sangat luar biasa, sangat mantap sekali, dan sangat rekomendasi untuk kita kunjungi ya sahabat YouTube. Tandurian. Mana dia? Lampu hero-nya enggak hidup ya? Matiin banget. Oh. Aduh, mati deh, yo. Pasti dia enggak ada lah. Hah? Nah, di sini kita ingin mencoba sensasi menaiki delman. Untuk keliling di sekitaran jam gadang ya sahabat YouTube. Kita sedang negosiasi dan kita tanya harganya, ternyata untuk satu putaran keliling di area kawasan Bukit Tinggi ini dikenakan tarif Rp100.000. Pada saat itu kita tidak langsung deal ya sahabat YouTube. Kita penasaran aja apakah harganya emang segitu, apakah masih bisa nego lagi. Kita coba nyari lagi di depan sana, ternyata harganya tetap sama sahabat YouTube. Memang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk harga ya berkisaran 100.000 sampai 150.000 tergantung jarak yang akan ditempuh. Kan cemas ya kan. Budonya habis makan deh. Cemas kan deh kan ya. Sate dangung-dangung dia. Bunda ketawa apa? Mana dia nya? Wah, mencak-mencak. Ya Allah, ya Allah. Apa? Standing dah ni apa? Standing dah. Ayah, ayo 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 ayo. Adek Irung. Nah, setelah kita berkeliling di area jam gadang, perut kita mulai terasa lapar ya sahabat YouTube. Kita mengarah ke tempat pusat kulinernya jajanan yang berada di daerah Bukit Tinggi ini. Tepatnya tidak jauh dari jam gadang. Hanya jaraknya berapa kilometer saja ya. Beginilah suasana malam di kawasan pusat kuliner yang berada di kota Bukit Tinggi. Ikutin terus keseruannya ya sahabat YouTube. We'll be right back.
Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke hotel karena badan kita udah capek, inginnya istirahat langsung ya sahabat YouTube. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.